Kali ini kita ada di stasiun balapan Solo, menaiki kereta Sancaka tambahan rute Yogyakarta stasiun Gubeng Surabaya. Jadi tadi itu ceritanya saya nggak membuat video dari Jogja, melainkan saya membuat di stasiun Solo karena emang hujan banget teman-teman. Nah ini saya naik di eksekutif 1 dan ini keretanya. Oke, jadi gimana keseruannya di dalam nanti kalian bisa lihat di video ini seperti itu. Ini gerbong eksekutif 1 nya teman-teman. Kita mau lanjut perjalanan. Tambahan itu dari Jogja, terus Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan terakhir itu di Surabaya Gubeng. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah peta rute kereta api Sancaka Tambahan. Oke teman-teman, kali ini kita akan eksplor keretanya dan sekalian saya lapar dan pengen beli makan, kayak gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan eksplor sampai ke gerbong kuliner ya, ke gerbong makannya kayak gitu. Jadi kalau kalian mesen apa tadi punya aku nasi sapi lada hitam tuh kayak gitu teman-teman. Setelah kalian dapat free kerupuk, kamu mesen apa deh? Aku pesen nasi rendang.
Gimana rasanya? Enak banget, ini worth it. So iya banget loh. Ini 9/10 sih. Kita zoom muka. Oke, kita lanjut makan dulu teman-teman. Jadi teman-teman, makanan udah habis dan dia makanannya gak habis, katanya kekenyangan dan gak biasa makan malam. Nah, ini kita rapi-rapiin dulu, habis itu kita kembali ke kursi kita untuk istirahat karena ini jam mau jam berapa nih? 2:30, berarti jam 1:30 waktu Jawa. Jadi ya kita mau istirahat dulu lah. Kayak gitu teman-teman. Oke. Kita lanjut nanti kalau udah sampai stasiun Gubeng.